Jawa Tengah Ganjar Pranowo berhasil menyelesaikan rute sepanjang 21 km untuk kategori Tilik Candi pada ajang Borobudur Marathon hari kedua pada Minggu 13 November. Bersama dengan 4.552 peserta lainnya, Gubernur mampu menempuh garis finish dengan catatan waktu 3 jam 22 menit. Menarik! Di kilometer 7 agak sakit perut. Jadi harus mampir ke rumah penduduk. Aduh, bagus banget rumahnya. Monggo Pak sambil lari gitu. Dan di kilometer 19 tadi lututnya mulai terasa. Tapi guide yang mendampingi saya top banget. Sehingga tambah Pak, kurangi Pak, tambah kurangi. Peran cheering juga menjadi hal penting dalam perlombaan seperti ini. Cireng ternyata penting. Cireng ternyata memberikan semangat, membuat kita pada saat kita mulai jalan pelan-pelan ada cireng lari, pelan-pelan ada cireng lari lagi dan finish. Luar biasa ya. Masyarakatnya ikut, terus kemudian masyarakat ikut, memberikan dukungan dan mudah-mudahan Borobudur Marathon dan juga Marisa betul-betul akan menjadi milik masyarakat Borobudur, Magelang dan sekitarnya. Acara Borobudur Marathon ditutup dengan pentas musik dari musisi Iwan Fals.